Special, Ratu dan Tamar bisa mendapatkan pre-love dari Wika dan Christina. Bagaimana cara mendapatkannya? Langsung saja lihat di sosial media kita. Itu National Corner. Ada apa aja? Barang pre-love-nya. Oke, yang pertama dari, ini siapa? Ini Wika. Dari Wika. Wika berbentuk hati. Iya, ya. Kita buka hatinya. Coba sini boleh. Ya. Mbak Christina juga ke depan boleh. Apa iya. Barang yang kamu berikan ini mengandung arti apa? Mengandung umpan. Anting-anting. Anting. Anting besar ya. Berarti ini free love-nya harus cewek ya. Iya, oh, ini buat ini buat tunet lovers yang wanita. Cowok juga bisa kan, bisa buat dikasih ke ceweknya. Oh iya, oh, iya benar-benar pintar. Kalau dari Mbak Christina apa? Ada laptop. Laptop. Clutch. Oke, untuk mendapatkan barang-barang free love dari Christina dan juga Wika ini, ya. Langsung saja sosial media kita @tunet_net dan di situ ya. Di follow dan ikuti caranya seperti apa ya. Oke, foto yang pertama. Siapa? Kita foto dari Christina dulu ya, dari Mbak Christina ini dia. Aduh, ini gak bilang gua nih, jangan sampai salah kasih foto. Hey, oh, ini benar. Wow, ini iya benar. Kan? Tahun berapa Mbak Chris? Ini tahun 88. 88. Ini masih ingat enggak eventnya apa? Pertama kali aku ikut lomba lagu anak tingkat kecamatan. Menang? Finalis. Oh, finalis. Wow. Pertama kali masih final ya. Hebat loh, tahun 88 masih ingat loh. Iya, ini aku kelas 6 SD. 6 SD ya? Oke, kita lihat foto yang kedua. Aduh. Ini tahun berapa Mbak Chris? Yang jelas itu tahun 90-an. 90-an. Karena itu aku lagi nyanyi di Halim Perdana Kusuma, acara Angkatan Udara. Oh. Itu yang belakang lihat gak sih main bass kok senderan? Itu salah satu perwira. Oh. Perwira Angkatan Udara. Iya. Oke, next fotonya kita lihat. Nah, ini di Dupan kayaknya nih. Iya benar. Iya kan Dupan ya? Di panggung aku, depan itu ya? Iya. Panggung maksimal. Iya panggung maksimal, iya. Setiap ada panggung aku ngisi gitu kan. Iya. Itu bajunya sama yang dipakai sekarang? Beda. Ini agak macam-macam. Panggung nih. Oke, next. Itu Mbak Christina, sekarang kita lihat Wika. Kok ini punya Mbak? Wow. Ini kayak stiker-stiker angkot ya. Ini foto apa? Sweet memory. Apa? Ini bener foto diangkot apa gimana sih? Bukan diangkot, maksudnya diangkot. Ini foto studio, tahu dulu tuh pengen foto studio aja susah banget. Oh. Masa sih? Iya. Tapi ketahuan. Ini di mana nih? Di nah. Kamu halaman atau? Iya. Ketahuan ini sering taruh di dompet. Kenapa? Nah ini dilipet-lipet. Ada lipetannya masih ada. Iya bener-bener. Kan. Foto selanjutnya kita lihat nih. Sreset! Tuh. Yo. Wih makin kecil ya. Makin kecil. Oke, sreset ya. Makin lama makin kecil. Selanjutnya ya. Janin. Ini. Iya. Ini yang mau saya tanyakan, bangkunya beli di mana? Bangkunya. Orangnya kasihan ditanyain. Umur berapa ini? Ya nggak tahu, masih kecil gitu mana tahu umurnya berapa. Loh tapi kan maksudnya tahun ini foto pemenangnya ini umur berapa? Sama mama. Nggak tahu ini berapa ya? Kamu kayaknya kecil lupa ingatan ya? Nggak ini paling... Setahun kali. Ada nggak sih ya? Setahun lah ya. Masa sih setahun apa berapa bulan gitu ya? Lucu ya? Kalau sekarang lucu nggak? Ya sekarang cantik. Lucu juga. Lucu ya? Ya. Biasa, tetangga sebelah. Oh, tetangga. Orang sound gak tahan. Oke, next. Fotonya ada mana? Oh, coba, jangan dibilang. Coba. Desta cari Wika mana, aku juga cari Wika. Aku tahu. Ini? Iya. Iya, betul. Iya, kan? Menunjuk gimana, kata lu suruh gue. Ini waktu ikut ajang apa? Ajang ini, pencarian bakat dangdut tahun 2008 ini. Ini menang? Enggak. Ini juara berapa? Masuk berapa besar? Masuk 6 besar kalau enggak salah. Oh, masuk 6 besar. Iya. Kamu masih ingat enggak lagu dangdut pertama kamu yang kamu bawakan di ajang ini? Ingat. Judulnya apa ya? Tapi lagunya gimana ya? Gimana? Berdebar hatiku, berdebar terbayang kalau kau sentuh aku, terbuai aku dalam cintamu, hanyut ku rasa di pelukanmu. Yes. Gitu. Apa yang lo ikutin musiknya dong, jangan main sendiri. Iya, kecekannya juga bernada. Ya, beat kalau kayak gitu. Gue kan walaupun kecekan tapi melodi, jadi bagiannya sendiri deh. Oke, sekarang kita akan bacakan komentar dari para netizen ya. Ini foto dari Christina dulu yang dikomentari oleh netizen, ini dia. Iya, nih. Dari Emma Anissa, Mbak Christina cantik.
mirip Mbak Krisdayanti Lemos. Iya. Yeah. Tapi ini Mbak Krisdayanti bilang mirip Raul Lemos. Enggak, Krisdayantinya. Tapi ini emang udah dari dulu ya Mbak Kristina ya? Aku bingung ya jawabnya. Jadi gini, di tempat aku, postingan aku banyak sekali masih nyebut aku, "Ha Mimi." Itu ya, ini orang enggak bisa lihat apa ini Kristina gitu. Hah? Oh, masih banyak yang kayak banyak gitu. Ya, kalau di jalan ketemu mungkin oke lah, tapi kan ini di postingan. Di postingan aku kan udah jelas itu Kristina, ya kan? Emang ada, tapi ada juga yang aku kadang-kadang suka, mirip Krisdayanti ya, Kade ya. Aku jawab aja, iya Kristina Dangdut. Oke gitu ya, oke. Nah sekarang buat Wika nih. Komen dari netizen untuk Wika. Wih. Wika. Seksi. Yang bener aja dong. Wah si Gopar. Si Gopar komen. Gopar nih. Wika Salim lucu juga, wah. Gopar. Aduh, Gopar Tanjung. Tapi memang ada apa sama Gopar? Pernah tahu nggak Gopar? Nggak pernah tahu? Enggak. Gopar dia nggak tahu loh, Par. Kacau. Teleponnya. Kita teleponnya. Oke. Ya udah. Ayo coba kita telepon ya. Emang ada nomornya? Ah, ada dong, kan gue temenan sama dia. Oh ya udah. Halo? Enggak ada. Lu yang telepon pakai telepon. Halo. Telepon juga belum. Gua kira udah masuk. Dia punya ide tapi di otaknya doang. Pikir udah masuk. Dilakukan dong. Siapa sih Gopar? Gopar itu ada, dia penyiar. Oke. Desta Mahendra. Gopar. Desta Mahendra Dedi. Gopar. Iya Pak. Ini... Wika gimana yang tanya? Wika Salim gimana menurut lu? Lu komen, gue pas baca lagi lu komen, Wika Salim lucu juga lu bilang gitu. Emang lu kenal? Apa? Kagak. Terus ngapain lu komen begitu? Iya, akhirnya kan follow-followan. Terus? Nih coba. Halo. Ya dimatiin, pulsanya abis. Gue mati, baterainya. Lo ada Power Ranger gak? Gue punya Power Bank. Gak pengen putus. Lah lo kenapa lo matiin? Lah tiba-tiba putus lo. Alah, enggak gue tiba-tiba kan pas gue lagi random aja, gue lagi liat Instagramnya Wika, ada komen lo. Halo? Lagi ngapain? Ini Wika. Wika mana? Eh bukan deh. Iya ini Wika. Oh Wika beton. Wika beton. Lu mau lewat-lewat aja lu. Wika Saliman. Oh Wika Salim, ya ampun. Iya. Suara kamu bagus banget. Masa sih? Ini Kibul nih, pasti ini bukan Wika nih. Iya tahu, coba aja deh suara aku ini. Mau dites? Ah masa? Mau dites gak? Coba nyanyi. Melagu coba apa? Nyanyi. Mau lagu apa? Lagu ini dong, Beethoven. Iya. Susah dong lagunya. Gantung. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ke kau buang-buang. Gojek. Hei. Lo masuk di acara, ups benar. Rasain lo, ha? Ini ngapain emang? Ini lagi syuting Tonight Show. Gimana? Gak beneran. Rame nih, Pai. Udah diam lo, diam. Tunggu. Biar dia tahu di mana ini kita ya. Rasain nih anak nih. Taruh ada WhatsApp dari emak gue. Ya, lama dong. Lama. Nah, udah. Halo? Halo? Di mana lu? Nih, di studio. Lu ngapain ya? Katro nih orang. Nelfon gue. Gak berani. Malu. Hey guys, ini lagi mau coba nelfon Gopar guys. Kita lagi ngeprank guys. Hai. Ini ngomong apaan?
Dia lagi enggak kok udah cakep. Rambutnya. Lihat dong, hei, lihat nih penonton semua, denger suara lo tadi tuh. Kena prank lo, bro. Ji. Kok dia video call? Dia doang makeup, Ji. Angie, Angie. Salam Angie. Kenal ya, anggota. Tak dulu. Angie kan lagi video call kok. Lu ngapain video call, Angie? Kenapa kok gak boleh?